sahabat Elsa Property, jumpa lagi dengan saya Elsa di YouTube channel Elsa Property. Sekarang ini saya lagi bersantai di tepi kolam renang perumahan yang kece banget di Amaya. Ini merupakan perumahan yang berkonsep home resort yang letaknya di kawasan elit Ungaran, cuma 1-2 menit dari pintu tol Ungaran. Perumahan ini tempatnya nyaman, asri, cocok banget untuk sahabat Elsa Property yang ingin memiliki hunian sekaligus tempat untuk healing. Yuk kita langsung menuju rumah contohnya ya. Let's go. Sahabat Elsa Property, sekarang ini saya sudah berada di depan rumah tipe linea. Dan sahabat Elsa Property bisa lihat ini lingkungannya asri banget, seperti kita tinggal di resort ya. Ini keren kan bentuknya rumahnya. Kita mau lihat dalamnya seperti apa. Dan sebelum masuk ke dalam, saya mau jelaskan ini rumah dengan luas tanah 106. Karena di samping masih ada sisa tanah, letaknya di hook, jadi ada sisa tanah. Kalau standarnya kan 81 meter persegi dan bangunannya ini 2 lantai 65 meter persegi ya. Yuk kita mau lihat rumahnya sekeren apa ini. Let's go. Nyaman sekali masuk di ruangan ini. Ini adalah ruang keluarga, jadi kita bisa santai di tempat ini. Nyaman untuk beraktivitas dengan keluarga kita. Yuk kita akan lanjut. Kemudian di sebelah sini ini ada set meja makan beserta dengan 4 kursi dan ada jendelanya juga di sini, jadi kita bisa santai lihat pemandangan di luar. Kemudian ini nyambung dengan dapur. Dapur di sini sudah lengkap dengan alat-alat, ada kompor, ada pengisapnya juga. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan lemari es. Oke, kita akan lanjut di sebelahnya ini kamar mandi. Samping saya ini ada sisa tanah yang bisa dipakai untuk taman dan bisa juga kalau sahabat Elsa Property mau meluaskan untuk bangunannya bisa ditambahin bangunan ya. Kita akan lanjut ke lantai 2. Oke. Nah, sahabat Elsa Property, saya berhenti di sini. Di sini ada jendela. Jadi bisa untuk sirkulasi udara dan untuk pencahayaan terang ya. Kalau sahabat Elsa Property mau menambahkan balkon ke samping ini, ke belakang, ini bisa ditambahkan balkon, bisa untuk santai-santai di sore hari. Kita akan lanjut di ruang utama. Ini adalah kamar tidur utama. Nah, di sini ada lemari pakaian 3 pintu. Kemudian ini untuk double bed, kasur double bed. Sebelah sini ada jendela. Jendelanya besar, jadi untuk cahaya masuk, sirkulasi udara lancar. Dan kemudian di sebelahnya ini ada meja kerja. Kita akan lanjut ke kamar yang di sebelah, itu kamar tidur anak. Oke. Ini kamar tidur anak sudah dilengkapi dengan lemari pakaian 2 pintu, kemudian meja belajar untuk anak dan jendela besar di sini. Cahaya masuk, enggak pengap kamarnya, terang dan sirkulasi udara lancar.
Oke. Ini kamar mandi. Di lantai duanya sudah ada kamar mandi juga. Nah, itu tadi review singkat dari perumahan Amaya tipe Linea. Rumah ini ditawarkan 1,3 full furnish, full elektronik. Jadi semua yang ada di sini itu sudah termasuk di dalamnya, bisa di KPR juga. Bagi sahabat Elsa Property yang tertarik dengan rumah ini, bisa hubungi saya Elsa di 08522567-6801. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Elsa Property dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru seputar property. Thank you and God bless you.